Tasik diwingi ceritane jek anget. Kula niku nembe dateng Taiwan. Kula kinten ngaji kalih wong Taiwan, wong ning negerine wong gek mayoritas niku nggih mboten muslim, non muslim. Saya kira itu nganu buka polsek. Kita akan sulit. Entah nanti suara sound systemnya, entah nanti gimana perizinannya, entah nanti gimana masalah keamanannya. Dan prediksi saya, yang mendengarkan pengajian saya itu mungkin hanya 50, maksimal 100 pol gaduk ngangen-angenku, 200 wong. Wong roto-roto pekerja gitu. Pikiran kula ngeten, gek engko karo bose diizini pura, roto-roto ngopeni nyun sewu tiang jumpo, ngopeni tiang sepuh, enten sing ART, enten sing teng pabrik, enten sing lembur malam minggune apa piye. Lah niki roto-roto wong repot, sing arep diundang ae dhewe iki wong repot. Jadi ternyata prediksi saya itu, perasaan saya yang seperti itu salah semua. Salah Pak Nur, luar biasa. Kula ngaji teng mriku niku, polisine lho niki bukan saya. Jadi polisi Taiwan niku 10 menit sebelum saya itu menyelesaikan pengajian saya itu izin. Kula adem wedi. Beh iki enek apa neh iki mang, apa omongan kowe nek sing kleru, sanuke aku ngomongne apa, artine ning kene apa? Lah, apa tersinggung? Izin akhire moro-moro. Hei, jujur sensa sarsa. Terbasa ha ha ha. Wes, yes, moro-moro munggah. Itu ada itu di TikTok, anak-anak itu ada. Tiba-tiba polisinya naik. Ternyata apa yang dia katakan? Ini luar biasa. Kita dalam keadaan aman dan kita bisa berkumpul. Hari ini daftar bis rombongan itu ada 120 bis yang berkumpul di Taichung. Taichung itu Taiwan bagian tengah. Alah kalih perapatan pojokane niku lho. Loh, tapi tenan niku, tapi panjen pojokane perapatan niku, acara kula niku ning Taman Taichung niku. Polisine muni ngono 120 bis. Nah, kula ya ora ngerti mawane. Wong nek omong wis ngeten-ngeten opo iki? Aku iki videoku kowah-kowah jenenge jamaahku ya nganyelne ya di video. Bareng ya dikomentari Gus Idam delongap-delongo peh jamaah kentir ya. Lah mantan niku nggih Pak Nur, kula ya delongap-delongo. Ning nilane ya ngawah e. Iki omong apa? Tapi enek penerjemahe. Enek Bu Angel iki penerjemahe karo Bu Ender diterjemahne artinya rombongan itu ada 120 bis. Wis katakanlah apa mau sak bis iki 40 apa 50 apa swidak pingno dewi. Itu yang rombongan, belum yang naik kereta cepat, belum yang naik motor, motor listrik kuwi ning kono akeh, urung sing mlaku. Urung sing numpak alternatif lain, mobil pribadi atau apapun. Bahkan polisi ini niki wau bilang sendiri di Taman Taichung ini terkumpul 10.000 lebih, kemungkinan nyampe 20.000 orang. Barwi, nggih luar biasa. Barwi nek muni piye? Ciayo, ciayo. Ciayo jaya. Weh, itu loh. Semangat yo jaya padha ae. Polisi itu bilang seperti itu, sambutan itu Pak Nur. Di tengah-tengah orang Islam dan dia non-muslim. Dan dia baik-baik saja. Cetok aku lah, aku dibuka. Wo aini, wo aini. Aku cinta kamu. Wah, polisi ini muni ngono. Ya maksudnya aku demen karo ngono loh. Dan luar biasa, dan kita ngadakan acara bukan kok di lapangan, terus nulik, ning desa, ngono mboten. Niku ning alun-alun. Dadi ning pojokane perapatan kula omongne niku lho.